Assalamualaikum. Hai. Hari ni dalam box aku, aku nak cerita dekat korang, nak share dekat korang cara masak ikan patin, masak tempoyak. Sebenarnya senang je masak patin tempoyak ni. Korang tak perlu skill yang power-power pun nak masak ni. Korang tak perlu nak... belajar masak. Sebenarnya senang. Korang kena ada self-confidence. Sebab masak ni sama je. Mudah. Yang penting korang berani nak masak. Aku dulu pun tak pandai masak. Tapi aku cuba masak. Belajar dengan mak aku, Mak Itun. Mak Itun ni terkenal. Power mi bandung dia. Nanti aku share dekat korang cara macam mana nak buat mi bandung sedap. Macam mak aku buat. Okay. Aku tunjuk kat korang. Cara paling mudah masak ikan patin. Resepi ni aku ambil dekat Mingguan Wanita. Aku bagi kredit dekat Puan Khadijah Jaafar. Resepi ni asli daripada Temeluk. Korang boleh tengok cara aku masak. Aku tunjuk satu-satu. Step by step. Mudah. Yang penting sedap. Yang penting kena ada confident macam aku cakap depan kamera. Okay. Okay, bahan-bahannya. Daun kesum. Kunyit hidup dengan lada kecil. Tempoyak. Dan ikan patin. Simple sahaja. Step pertama, korang kena blender barang-barang ni . Kunyit hidup, lada dengan tempoyak, campur dengan air. Terpulang pening korang. Kalau nak letak bawang pun okey. Kali ni aku buat tak letak bawang. Terpulang korang nak letak air banyak mana, nak cair ke, nak pekat, nak pedas ke tak nak. Terpulang, tambahlah ikut suka hati. Okay, dah siap blender, terus masuk dalam periuk. Okay, tengok. Kalau pekat, tambahkan air dan masukkan daun kesum. Kalau lihat kuah dia ni macam tak berapa merah sebab aku tak pakai lada merah. Sebab aku tak nak pedas sangat. Okay, kalau korang nak pedas, korang boleh letak lada lah. Lada besar optional. Macam ni aku tak letak. Kalau kuah tu cair, korang boleh tambah tempoyak lah. Bagi dia pekat. Terpulang, kalau nak cair, tambah air lebih. Kalau nak pekat, kurangkan air. Lebihkan tempoyak. Bau kick rasa dia. Dia masak dengan api sederhana. Jangan lupa masukkan garam dan gula. Macam aku, aku suka lebihkan sikit gula. Bagi dia manis sikit. Ada rasa manis sikit. Okay, kuah dah mendidih. Korang boleh mula masukkan ikan. Ikan ni kalau dah masak, dia isi dia akan hancur. So hati-hatilah, kacau sekali-sekala je. Okey, ikan kita pernah masak, dah boleh tutupkan api. Sedia untuk dihidangkan, okey? Okey, siap untuk dimakan. Okey, macam mana? Senang kan masak kan? Macam itulah aku masak. Ikut follow resipi. Yang penting korang kalau nak masak ni, korang kena berani. Berani mencuba. Tengok cara dia masak. Masak ni datang daripada hati lah. Macam Mak Itun cakap, masak ni kalau ada tiga elemen benda ni, tiga elemen ni, manis, masin, masam, sebati dalam mulut, memang dia boom lah. Okay, jumpa lagi dekat next video. Aku akan bagi tahu kemudian. Assalamualaikum.